Kaya Channel bersama Bang Adit, Kak Rifi, Kila, dan juga Om Tony. Kita rame-rame di sini. Tapi minus Emon karena Om Emon lagi kurang sehat. Ini master yang mana, Ki? Oh, yang itu ya. Ini gua ngomong ke situ apa ke sini? Kemana aja? Ke mana aja? Iya. Ke tengah. Sini juga tengah. Ada kameraan. Cosplay. Jadi hari ini Om Emon gak bisa ikutan. By the way, kita mau main games loh. Ini udah lama banget kita gak main games. Aduh, batuk pagi. Iya, komiknya mana? Komik Shinchan. Karena mumpung lagi rame ada di sini, jadi kita coba main game lagi. Tapi Om Emon gak bisa datang. Gak bisa ikutan karena lagi sakit ada di belakang ya. Dia kebagian shift yang hari ini sakitnya. Kalau meja udah mulai kemarin, Om Tony juga udah mulai tapi sembuh lagi ya. Iya. Yeah. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Dia sakit juga. Satu sakit biasa. Ya, satu di hati. Iya. Yang mana? Tony apa Emon? Emon. Emon. Emon disakitin sama Om siapa? Oke, kalau gitu langsung aja kita akan main game. Hari ini kita main dua games. Oh, yang pertama itu adalah games indra pendengar. Seberapa peka kita bisa mendengar sebuah bunyi. Karena nanti kita akan menebak berapa butir sukro yang dituang sama Om Tony. Pilus. Pilus. Ya. Apa bedanya pilus sama sukro? Pilus. Emang yang gede ini? Kalau yang gede, sukro. Ada isi kaca. Sukro isi kaca. Sukro yang kecil. Sukro isi kaca kan? Sukro isi kaca. Nah, berarti yang kecil pilus. Pilus. Enggak usah isinya apa deh, gua ukurannya aja yang kecil. Pilus. Pilus. Iya, kecil sukro. Coba tanya. Coba tanya. Kamu nanya. Yang kecil sukro isi kacang. Apa pilus? Gua enggak peduli isi apa kok nih. Yang gede apa menurut lu? Sukro. Sukro. Kacang sukro. Sukro. Kacang sukro. Yang gede? Iya. Yang kecil? Pilus. Tiktak. Iya, tiktak. Merek. Nggak tahu sih, kayaknya sih gue sih yang salah. Tapi kalau di otak gue, yang kecil itu sukro, yang gede pilus. Pokoknya yang hari ini kita mainin adalah kacang berbentuk warna putih bulat yang tidak terlalu besar. Itu bukan kacang, pilus. Nggak kelar-kelar ini pilus sama sukro. Pokoknya itu, nanti dia akan dituangkan ke piring. Nanti kita akan mendengar dan menebak dengan mata tertutup. Itu tuh yang jatuh berapa butir. Yang salah nebak, coreng. Kok dia seneng sih suara? Oke, yang kedua nanti kita akan memainkan game meniup kartu ini. Siapa yang nantinya terakhir meniup ini sampai dia jatuh si gelasnya, itu yang kalah. Nanti kita akan keliling ya. Oke, sekarang kita akan memainkan game yang pertama dulu. Tapi sebelum mulai, pencet dulu subscribe, siap-siap, siapin kopi, siapin kacang pilus juga, nontonin kita main game sampai habis. Let's go, kita mulai game yang pertama. Enggak ada 5 menit langsung salah gue. Pilus ternyata. Lu bukan ngomong sih dari tadi, kalau ada juga di mereknya kan gue jadi enggak ngotot. Malu gue. Gambreng. Gambreng. Gambreng ya? Kayak naga gambreng. Emang mana agam? Oke, belum. Sweet. Ya. Zaman dulu, zaman sekarang. Aduh, sumpah pemuda. Yang Indonesia dong. Iya, kalah duluan. Oh, kalah duluan. Kita kedua. Yuk, kita ketiga nih. Iya. Jadi kita. Bunda, ketiga. Buncit gue, lo menang. Oh, lo terakhir. Oke, Baris. Oke, yang pertama bapaknya kunci pacarku. Kunci pacarku. Piringnya mana piringnya? Nah, itu. Nah, itu. Jangan nanya nasinya. Iya. Yang ada di piring? Iya. 7. Coba. Belum tuh, Pak. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Oh, gitu. Oke, selanjutnya Kila. Berapa? Berapa ya? Ini gampang banget ya. 5. Yeay! Dikit lagi. Belakang, kalau di belakang rumah, belakang rumah. Oke, 1, 2. 5. Wih.
Iseng. Ibu-ibu cuy, iya, punya perasaan. Ini game gak bisa buat laki-laki ini. Susah kalau banyak. Enam. Bener sebenarnya. Sebenarnya bener 6, yang keluar 2 tadi. Ya. Harus ada yang di piring. Empat. Gue aja yang di pojok denger bunyinya dikit. Empat. Ting ting ting. Satu. Yeah! Anjir. Aku bisa deh. Ih kalau kembar gitu gimana tuh? Itu satu. Oh iya. Lima. Cuma ini berapa ini? Salah. Empat. Ya dempet. Pilu saya kembar siam. Kembar ya, pilu saya. Anjir, banyak banget. Staff lo banyak. Berapa ya? Nggak akan ketempat gitu ya, Pak. Iya, itu. 11! Pilu saya mau main bola. 11. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Saya sudah belajar dari pengalaman ya. Belajar lagi. Pinter-pinter lah kalau mau enggak. Lalu kirim. Berarti segini lah ya. Jatuh 1, 5, berarti kurang 1, 4. Tiga. Empat. Bener. Baru mau dibego-begoin. Pas satu udah berhenti aja harusnya. Kan salah. Waduh, bapak-bapak ibu-ibu ini jago ini. Iya. Mau sarapan. Pakai susu tuh. Kok keras kali ya? 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Saya sendiri aja. Oh, mau dibilang mau dihitung salah juga, tapi iya. Cakep cuy. Enggak, ini game keluarga lo deh kayaknya. Kalau kayak gini. Ya. Ada lapar. Aduh, berapa ya? 9. Salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tadi benar main bola 11 tuh. Iya, beda dikit. Amat yang ngomonginnya. Berarti pemenangnya sudah bisa ditentukan. Ini udah ketiga kali ini terakhir. Iya, ya, terakhir. Dua, nembak benar. Segini boleh. Untuk terakhir kalinya gue jawab 5 lagi. Iya. Jauh. Jauh. Ada yang jatuh. Ya? Enggak. 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyak amat ini. Susah lah Ton, lo harus mewakili bujang Ton, jangan. Iya. Jangan ada yang enggak ada yang bisa jawab Ton. Aduh, wah, aduh. Ayo Ton. Itu gampang banget.
3. Abis dong. Abis. Yes. Jadi penasaran. Sama aku juga penasaran. Ini dikit gitu, cuman susah. 2. Iya. Yes. 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 Ini doang ya? Lu ya? Coba. Iya. Iya. Dia lagi ke ketoprak. Enggak, siapa tahu bener, siapa tahu bener. Seperempat kilo deh. Sudah deh. Oke, sekarang lanjut kita ke game yang kedua. Langsung aja kita mainin, dan pertama Om Adit, let's go. Kita 3, 2, 1. Wih, gila. Udah habisin tuh. Rusak. 3, 2, 1. Okay. Pilus mereka boleh jago. Yang ini game bujang ya kan. Kita balas. Tapi enggak boleh sombong. Hati-hati. Lanjut. Oh, 2 kali. Oh, no. Itu nih gejago banget nih. Yes. Aduh, gue lagi nih kayaknya. Ya Allah, gila dikit aja gila. Deketan mulutnya. Aduh, gue deh. Aduh, enak lagi tuh dada ini nih. Aduh,
Dari nggak kena sampai kena dua kali gue. Sombong. Kayak sombong. Sombong. Jumawa, jumawa. Lo kena berapa kali? Jumawa. Satu. Satu. Satu semua. Satu. Itu nah. Gila tuh nih. Tuh nih gila. Sangat kembali oh, iya, sama. Juga, iya. Jokor lagi dua-duanya. Ini beda nih wine ini. Oh. Uy. Jangan sentuh meja ya, jangan sentuh meja. Niupnya juga jangan sentuh meja. Bunda, dikit padahal niupnya. Jangan sentuh meja. Oke, masih berlanjut. Jangan sentuh meja. Oh, eh, mulut gue jadi ikutan ngomong. Nice. Ngalangin kamera. Ah. Ini kamera itu. Ini nih secara geografis nih agak bagus nih. Bujur lintang agak utara. Agak ke belakang. Bujur lintang utara. Oh my god. Nempel soalnya tuh semua ke bawah. Aduh. Aku pengen kena. Di atas. Wih. Aduh. Tony sekarang. Oke. Tiga. Oke. Habis. Udah. Lucky kayak lagi. Siapa lagi? Penasaran dia. Bapak-bapak ke depan mana? Bapak-bapak Joker. Bapak kerja mulu sih. Gue dong rekor nih. Dari nol tadi. Tiga. Gila gak sentuh meja enak? Satu. Yeay! Gimana enak, enggak ngomong nih. Gue pas yang gini. Aku masih baik kok. Ajan-ajan itu tuh. Aku masih baik kok. Nah, satu gak tuh? Iya, yeah, tipis banget. Ini gue aja diniin. Oh, luar biasa. Oh. Bujigong itu kartu. Ini sampai gue lagi sih, bener-bener. Enggak sih, kayaknya sih harusnya enggak gue lagi ya. Kayaknya sih enggak gue lagi, ada tiga orang di sini. Nah. Enggak, ini masalahnya ada berapa lembar, Wak? Tiga ya? Empat. Ini siapa? Tony ya? Iya. Udahlah. Ini gak bisa. Aduh. Aku dong mau kena, boleh gak? Jangan, udah biarin. Sama aja. Lagi ujungnya ke gue lagi. Beh! Lo mau main lagi gak apa-apa gue pegang kamera? Gak mungkin gue. Jumau. Jadi. Ya udah. Udah deh, gue jadi malas closing.
Udah pokoknya gitulah. Enggak usah ditonton lah vlog inilah pokoknya lah. Ya, sampai ketemu lagi di game berikutnya. Terima kasih buat Tony, Bang Adit, Karifi. Sama-sama. Gila dan Diki. Selamat menikmati. Kita tunggu Emon sampai dia pulih lagi, nanti kita main cemong-cemong lagi. Sampai ketemu lagi di next vlog. Dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Jangan di-share ke mana-mana, jangan di-share ke mana-mana.